Halo, Assalamualaikum. Kali ini kita mau nyoba tes di 110 meter ya, terukur ya. 110 meter, kita coba tembak kaleng soda, kira-kira besarnya segini. Nanti kita, mudah-mudahan jatuhnya ke sini ya. Jatuhnya ke sini nanti kita ukur seberapa besar. Kira-kira kurang lebih segini ya. Bukan promosi, ini sebagai contoh aja kalau mau ukur diameternya. Kali ini kita mau tes di jarak 110 meter dengan target kaleng soda kurang lebih diameter segini ya. Kita coba shoot pertama 110 meter ya nanti. Untuk pengukurannya terakhir aja. Langsung kita coba dulu aja. Kita coba pakai magazin ya, karena untuk hunting harus bisa pakai magazin. Baik. Shoot pertama. Deg-degan deh. Iya sih. Oke, kena ya. Shoot kedua. Ya Allah. Cilik banget. Oke. Dua kali shoot kena semua, tapi sayang kaleng ketiga kepletik, kamu tadi naroknya kurang jauh ya. Kerenggangannya. Jadi kaleng ketiga kepletik. Jadi itu saya targetkan tiga kaleng kena semua dalam satu video tanpa terputus. 110 meter. Mana ring finder-nya? Ini unitnya ya, unit kemarin ini kita jual unitnya aja ya, unitnya aja. Seperti ini, lepas teleskop, lepas bipod, lepas tali. Ini ada tutupnya di rumah ketinggalan. Nah, ini tabung DWM laras LW 50 cm. Kita kemarin udah review di jarak 100 meter, hasilnya satu kuku dengan kondisi angin badai ya. Nah, ini kita tes 110 meter kaleng, nanti kita tunjukin jaraknya ya. Oke, 100 sini, satu tangan aja angel. Kali nelpon meneh, pusing aku. Wes lingkul ya, aku sih ngonten le, 110 meter ya. Yeah. Nah, 110 meter ini kan ya, di atas ini ya. 110, 111 ya, 110 lah. Nah, ini kita geser 77. Nah, 110 meter. Kita tolak aja panggilannya Galih. Tentro ini ya. Oke, saksi mata ini ada kawanku Nderes. Aduh, oke guys, sekarang kita samperin aja. Bisa ditunggok ke anu senapan kuning gini, karena aku melaku ronong. Buat nek kiri dilatih. Bang, aksesoris itu nanti bang. Oh iya, jangan lupa bagi anda yang suka hunting di kebun terus dia alergi nyamuk, bisa dirakit seperti ini, di upgrade lah topinya, bisa dikirim aja di upgrade. Oke guys, nih guys. Look guys. Oke, ini unitnya 8.500.000 saja. Seperti ini unit hunting dari kita. Ini kita tes pakai magazin. Tiga kaleng harusnya kena semua. Tapi sayangnya satu kepletikan. Tibor ini enggak mau. Menjururono. Menjururono kuwi lumayan arek ngombe. Wis separuh gitu. Ini langkah saya panjang nih, bisa dihitung aja dari sana. Senapanku di itu nih kalau tekan malas ya. Oke guys, kita lari aja guys. Biar kelihatan jauh guys. Ini unit ini kalau untuk hunting mestinya poin terus nih. Jarak 100 meter up. Sudah kita uji, kita tes nyata ya. Bukan main-main, ada tuh tukang ngesut di situ. Enggak. Tes langsung di tempat juga monggo. Di sini ada. Kita pasang kamera juga. Mas-masan, bro. Ya iya nih, Pak. Ya. Kalau nembak 100 meter berarti ngambilnya males. Udah. Ini apply ya, ada kamera mungkin gini. Apply ya. Oke. 8 menit. Kita off kan ya, ya lihat ya. Bagus banget nih bipodnya nih, kalau mau yang mau ngerancang. Oke, kita off kan dulu sini. Oke. Kalian mau buka besok? Sik, tak juga. Ini ada satu. Ini ya, nih bisa diukur kaleng inilah yang kecil. Masih bandel, set cekelan. Bisa kan? Ben, kok tak tukok kening demar nih, kau pengen mah? Bukan. Ya, oke. Okay. Seperti itu. Well, dileboni cah ini.
tenanan pengen minum mobil. Nah ini mantap es. Oh dari sini tadi, dari sini melebu jebol ke belakang ya yang satu itu. Oke, okay. Buat Kang Gudo aja ya. Kamu di sana ada kopiku. Ben segera ini. Oke, kita putus saja nanti kepanjangan videonya, guys. Ini udah 4 menit, guys. Padahal ada gimana? Ada gimana? Apa nih? Tak pindah. Iya, nyatanya kepletin nang video gue enak gue. Oke, kita off ya. Oke, ini joki kita handal ini. Sip.